pengunduran diri dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto dan kemudian secara konsekuensi menunjuk PLT Ketua Umum. Jadi saya kenalkan dulu sebelum kita berikan waktu kepada beliau untuk bicara. Rapat pleno telah mensahkan PLT Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus. Akan disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir menghadir rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Bendung, seluruh Wakil Ketua Umum hadir, kepala lembaga, badan, yayasan yang didirikan oleh Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah korum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas